وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Perlembagaan kata, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, barang siapa, tak kira siapa, raja, rakyat, miskin, kaya, torah mana, kedudukan mana, tinggi mana, pangkat, darjat dan sebagainya, tak kira siapa, barang siapa mencari selain daripada Islam, Islam, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, Quran, Allah turun mari, tu dia duk bawa tu, dia duk bawa ni. Barang siapa mencari selain daripada cara Islam, cara yang dibawa oleh Nabi Muhammad, cara Al-Quran, maka sekali-kali Allah tak akan terima daripadanya. Sangat rugi. Takut pergi tengok rekod di akhirat, tak ada. Rekod kita semua ada, dia simpan dalam sana, dia simpan dalam Luh Al-Mahfuz tu, bank, bank, bank akhirat. Bank dunia tu, Maybank tu, ya, duk simpan berapa ringgit tu. Semayang tadi, ini hari Jumaat, hari Senin depan masa, Senin Khamis laporan buat naik, Senin Khamis laporan buat naik. InsyaAllah selepas habis tajuk sabar kita, kita akan masuk pula 6 kaedah penghisapan dari Allah. Bagaimana Allah nak hisap manusia? Kita tahu kaedah. Nak beri gambaran. Kalau tak nampak, tak boleh bergambaran. Sebab mata tupu ni tak nampak. Mata tupu ni nampak tu kereta. Nampak tu kan? Tu rumah. Tu mata tupu. Baik. Sebab itu, barang siapa mencari, tak kira siapa, buat kerja selain pada cara Islam. Kenapa kamu itiraf Nabi Muhammad? Inna dina indallahil Islam, agama yang benar, agama yang diiktiraf oleh tuan agama tu Islam. Inna dina indallahil Islam, ayat 19 surah tu juga. Surah Al-Imran tu juga ayat 19. Inna dina indallahil Islam, agama di sisi Allah, mana agama di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Di sisi manusia, cara Yahudi dia nak main, cara Kristian dia nak main, cara Hindu dia nak main, cara mana dia nak main. Akan tapi agama, inna dina indallahil Islam, agama di sisi Allah. Ya Allah intiraf cara. Itu di sisi Allah, sisi tuan agama ialah agama Islam. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat 19 ada tak? Gitu. Sebab itu ayat 85 surah Ali Imran juga, barang siapa mencari selain daripada Islam, hak dia i'tiraf. Otherwise, why you recognize him? Kenapa mu i'tiraf Nabi Muhammad? Yahudi tak intirah dah. Tak apalah. Kristian tak intirah. Hindu, Buddha, Majusi tak intirah. Kita intirah Nabi Muhammad. Atas rasa apa? Nak tanya sikit. Kalau intirah pura-pura, tak tahu mana kita duduk dalam gelap. Seolah-olah duduk dalam gelap. Agama duduk dalam gelap. Ataupun duduk dalam keadaan hipokrit, munafik. Boleh duduk dalam gelap mana bahaya. Siapa waman tu wamannya, barang siapa mencari sama Islam, maka sekali-kali Allah tak akan terima, tak akan terima daripadanya. Wa huwa fil akhirati minal khosirin, dan dia di akhirat adalah orang yang rugi. Allah tak ada kata rugi di dunia, rugi di akhirat. Ni minta jauh. Bagi kita, ahli surau, ahli masjid, ahli Quran, ahli hadis, jangan minta Allah. Dia minta dengan Allah, jangan sampai kita rugi di akhirat. Sangat teruk.
kalau kira akhirat. Seperti mana kita katalah ya, for example lah, dalam surah Al-Fatir ayat 37 misalnya. Surah Fatir, surah yang ke-35. Surah yang ke-35 ayat 37. Ayat 37. Ada tak? Wahum yastarikhuna fiha, ayat surah Fatir. Ada? Okey. Surah Fatir, surah yang ke-35. Surah yang ke-35 ya, ayat 37. Betul tak? Okey. Gambaran. Wahum yastarikhuna fiha, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladhi kunna na'mal, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara waja'akumun nadhir, fadhuku fama lizzalimina min nasir. Ada? Itulah orang yang rugi di akhirat tu. Wahum yastarikhuna fiha, mereka duk teriak, duk menangis, duk menjerit dalam neraka. Kata orang rugi di akhirat. Duk teriak, duk menangis, duk meraung. Itu yastarikhuna fiha. Mereka duk merayu kata apa? Rabbana akhrijna na'mal saliha. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari dalam neraka nak buat amal soleh dah. Nak buat amal baik dah, nak buat amal soleh dah. Ghairal ladzi kunna na'mal, berlainan dengan apa yang kami telah kerja dulu. Buat kerja lah ni lah. Jangan duk buat macam tu. Filem ni, ni filem teruk tu. Filem tak beri gambaran. Nak pergi sana tengok benar janji Allah tu, jadi ahli neraka baru duk menyesal. Tak ada guna. Tak ada guna. Kalau duk buat betul lah ni. Sungguh tu. Sebab apa? Kalau rugi dah akhirat itulah. Orang yang buat kerja yang tanpa sedar. Tanpa sedar kerana tarikan dunia itu kepada manusia, yang menjadi manusia itu rugi, sangat rugi. Ada meraung di akhirat setelah dijatuh hukum. Keluarkanlah kami ya Allah dari dalam neraka nak buat amal soleh dah, berlainan dengan apa yang kami telah kerja dulu. Allah kata apa? Mereka duk merayu. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara waja'akumun nadhir. Bukankah aku telah panjangkan umurmu? Dah lebih 50, 60 lebih dah tu. Allah, Allah nak bangkit tentang orang umur panjang tak sedar. Umur 40 kat atas tu panjang tu. Umur 40 kat atas tu orang panjang. Umat Nabi Muhammad ni macam tu. Bukankah aku telah panjangkan umurmu? Nu'amir daripada kalimat umur tu. Dan dan telah datang kepada kamu orang-orang yang dah beri peringatan. Tapi kamu tak ingat. Kamu tak sedar. Lalulah kata, fadhuku, rasakanlah. Tidak ada kemaafan dari akhirat. Tidak ada, rasakanlah. Famal zalimina min nasir. Tidak ada sebarang pertolongan. Orang-orang duk zalim nak diri sendiri di dunia. Zalim diri sendiri, zalim orang lain. Sungguh zalimnya besar. Faham tak? Itu. Sebab tu jangan kita duk rugi dah dunia ni. Kita nampak tak rugi.
Hak sebenarnya Allah kata siapa yang buat kerja bukan cara Islam, maka sekali-kali Allah tak terima. Dan dia di akhirat adalah orang yang rugi. Kita dah buat benda lepas belakang ni. Lepas. Kalau tak mari semayang pun lepas juga. Dia tak terasa guilty pun. Dia tak terasa salah. Sebab itu benda kerja agama di mana tak nampak hasil, cuba kerja ekonomi. Mudah saja. Ni beli tukar ni RM20, nak jual RM50. RM100 pun tak apa lagi. Beli RM20 saja. Pusing kiri, pusing kanan pun. Tukar ustaz molek. Laba dah untung. Untung ustaz. Beli RM20 nak jual RM100. Laba untungnya berapa? RM80. Keluar pagi balik malam pun boleh. Tak apa. Tak payah nak kerja lain. Ekonomi macam tu. Tu pakai ekonomi anak murid saya meninggal dunia dah kemarin seorang. Saleh Majid. Anak murid saya tu. Rajin belajar dengan saya. Setiap bulan kupu geng-geng puak-puak dia. Orang akan fikiran tinggi belakang. Mudah-mudahan dia ahli syurga. Dan dia sedar. Gitu ya lah. Okay. Mudah-mudahan. Baik. Sebab itu Allah kata ya. Seperti mana Allah kata dalam surah Al-Ankabut. Surah yang ke-29 ayat 64. Surah Al-Ankabut, surah yang ke berapa? 29 ayat 64. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. Yakin benar. Tuan agama kata, tuan dunia kata, kita duduk di dunia. Kita deal dengan dunia. Hari-hari deal dengan dunia. Kena kenal dunia. Bagaimana cara nak deal dengan dunia? Kena kenal dunia. Nak kenal dunia, kena kenal melalui tuan dunia tu sendiri kata. Baru kenal dunia. Ni tak kenal dunia. Dia kenal fulus-fulus. Dunia tu fulus tu. Jawatan-jawatan. Dunia lah. Dunia ni mana setiap perkara yang boleh nampak. Setiap perkara yang boleh setuh. Setiap perkara yang boleh rasa. Dan setiap perkara yang boleh cium bau. Itu mana dunia. Ini dunia tak? Dunia. Fulus. Dunia tak? Dunia. Setiap perkara yang boleh nampak. Setiap perkara yang boleh setuh. Walaupun dia buta, dia tak nampak, dia tak boleh setuh. Dia reti. Itu dunia Melaka. Setiap perkara yang boleh rasa. Setiap perkara yang boleh cium bau. Itu dia. Sebab tu kita kena kenal dunia. Baik buruk dunia, maha-maha murahnya dunia. Bagaimana cara nak kenal dunia? Kenal melalui tuan dunia tu kata sendiri. Jangan dia kenal melalui dunia macam Obama kata ke, macam Mao Zedong kata ke, macam Lenin, Marxis kata. Tak. Kita kenal dunia melalui tuan dunia sendiri kata. Apa baik buruk dunia dia? Maha murah dunia. Nak banding dengan akhirat. Ha sungguh dua-dua. Masa kau tu. Bukan tak nak dunia. Bukan tak nak, no. Tapi cara nak deal kena kenal dia. Nak deal pula akhirat. Bagaimana cara? Kena reti. Sebab kita dalam perjalanan ke situ.
Lah ni transit ni, transit ni berapa hari lagi dah transit? Transit. Okey. Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Tidaklah Allah memulakan dengan kalimah nafi, ma deny. Tidaklah kehidupan di dunia ini kecuali hidup main-main, senda-senda gurau. Apa maksud? Maksudnya hidup ni tak sebenar ni. Hidup ni hidup tak sebenar. Hidup kena sakit, hidup kena mati. Hidup tak sebenar. Kalau begitu, di mana lagi hidup yang sebenar? Kalau ni tidaklah kehidupan dunia ini kecuali ibarat main-main. Main-main sebenar, tak sebenar. Senar-senar gurau sebenar, tak sebenar. Sebab itu mahkamah orang tak salah, dia hukum salah. Orang yang salah, dia hukum tak salah. Orang yang tak salah, dia hukum salah. Sebenar ke tu? Dah, tipu daya ya tu. Nu mahkamah Allah ni akan menyelesaikan segala masalah yang tak pernah selesai di dunia. Percaya. Tak akan terlepas. Kuliah-kuliah kita 9, 6 cara penghisap, 6 kaedah penghisapan nanti saya akan baca. Akan beri kaedah-kaedah. Percaya. Tidaklah kehidupan di dunia ini melainkan ibarat main-main, senda-senda gurau. Hidup tak sebenar. Hidup tak sebenar. Mari budak kecil naik. Naik, boleh berlari, pergi sekolah, pergi berlari, kucing turun balik, mati. Hidup tak sebenar. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah sebenar-benar hidup. Itu hidup sebenar tu. Kita ingat kata lah ni hidup sebenar. Dah sebenarnya hidup ni hidup tak sebenar. Hidup akhirat Allah bangkit dah akhirat. Hidup yang sebenarnya. Hidup tak sakit dah. Hidup tak mati dah. Kalau seronok-seronok lah sampai ke bila-bila. Tidak ada masa yang selama-lamanya. Selama-lama. Yang duk kena azab, azab selama-lama. Mati, tidak ada mati. Di sini ia kena-kena mati. Di akhirat, tidak ada mati. Mati, Allah bunuh dah mati. Kalimah mati, Allah bunuh. Allah ambil seekor kibab besar. Seekor kibab besar pergi tunjuk, dia bunuh. Ni apa ni? Mati. Ha, mati tu. Mati dah tak ada lah. Di akhirat tak ada mati dah. Siapa? Di sini boleh dengar lagi mati. Tu mati, tu mati. Di akhirat mati tak ada. Dibakit mari umur 33 tahun semua manusia. Walaupun dia mati umur 100, umur 200 tahun, umur 90, 80 mati. Umur dibakit umur 33 tahun belaka. Itu hidup sebenar tu. Hidup muda dan bini banyak pula di akhirat. Mengikut kategori amalan. Kalau Haji Malik tu orang amal banyak, dia dapat bini banyak. Di akhirat. Mengikut ranking. Bini di dunia ni jadi bos besar. Apa panggil bos besar tu? Mandu. Mandu. Apa? Bos besar di dunia syurga. Bos kepada bidadari-bidadari. Hidup di akhirat hidup yang sebenarnya. Tak penat, tak lelah, tak letih, tak sakit. Itu dia. Lah ni penat, lelah, sakit, buat tukar. Saya tak nak lah mati umur 80, tak nak. Sebab apa? Kalau nak bakit di akhirat umur 80 juga. Ada. Biarlah mati umur 90, 100 tahun. Bakit umur 33 tahun belakang. Itu hidup sebenar tu panggil. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Boleh faham tak? Sebab itu kena cari akhirat. Itu aman. Kalau kita tengok misalnya Allah kata dalam surah At-Taubah. Surah yang ke-9. Ayat berapa? 38.
Surah yang ke-9 At-Taubah ayat 38. Surah yang ke-9 ya. Ayat 38. Ya alladzina amanu ada. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillah